Wow, kota dipenuhi dengan lahar-lahar yang sangat panas. Dan Rina Tamaki bersama Taiga Yuki akan mencoba melewati panasnya lahar-lahar ini dengan jalan yang putus. Wah, kalian bisa lihat betapa panasnya lahar-lahar ini. Gimana anak-anak ya? Ayo kita jemput mereka. Oke, baiklah. Kalau begitu kita akan menjemput Yuta dan Mio untuk melewati tanjakan lahar ini. Ayo. Baik, kita mundur dulu. Kayaknya hanya sebagian kota ini yang terkena dampak lahar panas. Tapi yang lainnya tidak ya. Oke, kalau begitu kita langsung pergi menjemput Yuta dan Mio. Aku yakin mereka berdua pasti akan ikut bersama kita. Kita jemput dulu ya mereka berdua. Wow, kenapa bisa ada lahar ya di bagian rumah kita? Ya, itu mungkin dari gunung. Ya mungkin sih. Berarti kita langsung menjemput mereka berdua dan kita akan mencoba melewati rintangan jalan putus akibat lahar ya. Iya benar. Oke. Di sini kan mereka. Aduh. Nah, itu mereka berdua di sana. Yuta, Miu, di sini cepat. Ayo, ikut kakak. Kemana kak? Ada lahar panas di depan rumah kita dan kita akan mencoba melewatinya dengan mobil kuning itu. Baiklah kak. Ayo cepat cepat cepat. Naik semua. Ayo, sudah kan? Kayaknya kita perlu bantuan dari Pak Polisi deh atau Ibu Polisi ya. Oke kak. Langsung saja kita pergi ke kantor polisi kak. Iya ini dia kantor polisinya. Kita ajak ibu polisinya aja ya. Bu polisi tolong, rumah kami banyak lahar di sekitar halaman kami dan itu sangat panas. Lalu ngapain kita? Aku mau ajak ibu untuk melihatnya sambil kita akan coba melewati lahar panas itu dengan mobil. Baiklah, aku akan ikut. Kita berangkat. Oke bu, naik semua. Kakak Rina naik. Oke. Ya kakak Rina di atas ya. Enak ya kalian berdua ya. Masih siang sudah berduaan di situ. Sorry, aduh ibu itu bu lahar panasnya. Ya itu juga. Ayo 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 kita coba lihat dan kita coba naik tanjakan lahar panas itu. Wow, ini pasti sangat seru dan sangat menakutkan. Ini berbahaya sekali. Tapi aku yakin aku bisa untuk melewatinya bersama kalian tentunya ya. Hop. Pegangan ya, pegangan. Kita akan melihat dulu situasinya. Oke, tampaknya sangat panas sekali. Kalian sudah siap? Siap, ayo cepat. Ini panas sekali sampai di jalannya. Iya, maka dari itu kita harus bisa ya. Kita akan mencoba dengan kecepatan yang luar biasa. Kalian siap? Oke, kami siap kok. Kami siap, tapi sedikit ragu. Ayo, tancap. Semoga saja kita bisa melewatinya. Oh my god, astaga. Aduh, panas sekali, cepat. Wow, untung saja kita bisa melewatinya ya. Wow, panas sekali kakiku. Maaf bu polisi, tapi kali ini kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Oke, baiklah. Kita coba lagi, aku masih belum puas. Tapi kamu terlalu ke kanan tadi, makanya kita terlempar ke kanan. Iya, maafkan aku ibu polisi. Maaf ya. Ya udah, ayo. Tancap lagi ya, yang cepat. Aduh. Ya bu polisi sabar ya. Sabar. Aku harus memposisikan mobil ini dengan sangat baik agar kita semua aman.
dan terhindar dari panasnya lahar itu. Oke, kita tancap. Oke, tancap. Wow. Keren sekali. Keren sekali. Wow, Kak Yuta keren lagi dong. Waduh, Yuta dan Mio ketagihan. Oke. Yuta dan Mio ketagihan. Let's go, let's go, let's go. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Yuta dan Mio ketagihan sekali mereka berdua. Oke, baik Yuta, baik Mio, baik Bok Polisi, baik Rina Tamaki. Kita akan coba lagi. Hop, naik dulu. Hop. Kalian sudah siap? Apa kalian sudah siap? Siap, Kak. Oke, tancap. Semoga ini juga berhasil ya. Ulala, ulala, ulala. Oh. Aduh, Kak, cepat, Kak. Udah mau kempes bannya. Aduh. Hai, wah, 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 wah. Sungguh keren ya. Sungguh keren sekali. Ayo lagi, Kak. Oke, sekarang kita akan coba pakai kamera atas ya. Kita coba pakai kamera atas. Aduh. Hampir saja. Oke. 1 2 3 tancap. Kita langsung tancap dari sini aja, guys. Oh, Mamma Mia, Lesato. Woohoo! Keren banget. Ah iya, aku lupa tadi pakai kamera atas ya. Lupa saya. Sabar ya, sabar. Kita pakai kamera atas. Oke, kita pakai kamera atas. Kalian sudah siap semua anak-anak? Iya, kami siap. Oke. Pertama kita naik di sini dulu. Aduh. Ibu, aduh, ya astaga, langsung masuk. Ya ampun, sorry menyori. Ayo, kita pergi mengambil mobil, satu mobil Cybertruck. Kita coba ya di sini. Ayo, kita. Aduh, maaf bu ya, ibu sih di situ. Kita sekarang akan mengambil Cybertruck dan kita akan mencobanya dengan mobil Cybertruck. Oke. Pakai set. Asik. Bapak, permisi ya, Pak. Aduh, kameranya aku lupa ganti, guys. Oke. Kita akan lihat seberapakah orang yang bisa naik di mobil ini. Ayo. Mereka mana semua? Bapaknya mereka masih jauh, guys. Oke. Tunggu mereka. Mana mereka ya? Mereka nggak tahu dari langit mereka. Naik semua. Oke. Mio langsung di situ, guys. Ternyata dia di atas juga. Oke. 1 2 3 tancap. Wow, kita bisa. Oh my god, langsung terbalik dong.